Brigade Alkasa mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam, selesai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.